Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di Hussein Channel. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman-teman, untuk video kali ini. Ini tentang perkembangan anakan burung parakit Australia saya yang sampai saat ini sudah berumur 25 hari. Oke, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa jangan lupa bantuan dan dukungannya untuk channel saya ini, Hussein Channel, agar bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mengetahui dari perkembangan anakan burung parakit Australia saya ini. Dan mari kita lanjut videonya. Dan inilah perkembangan dari anakan burung parakit Australia saya yang saat ini sudah berumur 25 hari. Dan ini juga sudah saatnya kita mewolosnya, karena memang dia sudah lapar. Ini temboloknya sudah pada kosong. Dan alhamdulillah untuk perkembangannya cukup lumayan bagus, dan respon sepetnya juga sudah mulai bagus. Dan untuk kali ini saya juga akan mencoba atau memulai untuk melatih respon dia, untuk melatih dia supaya mengejar sepet ya teman-teman, atau alat untuk melawahnya, karena dia sudah mulai bisa berjalan. Jadi untuk melatih dia supaya nantinya dia itu bonding sama kita dari anakan, memang sudah harus kita latih dari awal. Yang pertama itu respon suara, karena saya ini menggunakan peluit dan alhamdulillah sudah mulai merespon suara peluit. Dan yang kedua, kita melatih respon dia, ini melatih respon sepet. Dan untuk sekarang saya akan memulai untuk melatih dia agar menghampiri ini ya teman-teman. Jadi kita ini nanti bunyikan peluit agar dia itu belajar merespon suara peluit, terus belajar merespon mengejar sepet ini. Oke, mari kita coba bagaimana respon dia. Jadi seperti ini teman-teman, untuk respon pet dia sudah bagus ya seperti ini. Tapi untuk mengejar ini sepetnya masih kurang bagus, karena mungkin
belum begitu bisa berjalan, jadi masih kelihatan susah untuk mengejar sepednya. Jadi seperti inilah perkembangan anakan burung parkit Australia yang berumur 25 hari. Bulunya sudah mulai rapat ya teman-teman, dan untuk respon sepetnya juga sudah mulai bagus ya, dan dia juga sudah mulai mau mengejar sepet. Jadi inilah perkembangan anakan burung parkit Australia saya yang berumur 25 hari. Dan untuk video kali ini cukup ini dulu. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungan dan bantuannya untuk channel saya ini, Husain Channel, agar bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti terus atau mengetahui terus perkembangan dari anakan burung parkit Australia saya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.